Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, para kakak-kakak, adik-adik semua, bapak dan ibu guru kita, sebelum saya mulai, kalau saya petikan siapa kita, jawab 49. Kalau saya baikkan 49, jawab dasar luar biasa. Siapa kita? Siapa kita? 49? Dasar luar biasa. Yang saya hormati para sekolah kita, Pak Gabur. Basir, Pak Abdul Basir. Para bapak dan ibu guru semua, ada profesor di Sinaguti. Kemudian ada juga guru-guru saya yang masih sehat sampai hari ini. Ada Pak Sailan, mana Pak Sailan? Ya, kemudian Pak Sinarahi. Ya, tepuk tangan. Ibu Rominga. Ya, berdiri Bu, berdiri. Masih kuat berdiri kan? Ini adalah guru-guru kami angkatan 77. Kepala sekolahnya waktu itu Pak Zen almarhum. Tentu kita tidak bisa, dan saya tidak akan berada di tempat sini tanpa Pak Sari, Pak Saya, Sebutku. Saya masih ingat betul, Pak Selahi ini adalah guru olahraga saya, dan saya sering bolos secara pas pelajaran beliau ini. Bapak-Ibu sekalian, kakak-kakak, setiap kali kita mengadakan reuni, tentu kita akan membangkitkan rasa romantisme masa lalu kita, masa di mana kita bersama-sama dalam suka dan duka. Kalau hari ini banyak kawan-kawan kita dengan profesi yang dipilihnya, ada menteri, ada politisi, anggota DPR memakai jas, ada juga yang memakai seragam hijau tentara, ada yang memakai hijau coklat, seragam coklat polisi, loreng-loreng, marinir, biru angkatan udara, angkatan darat, dan seterusnya. Ada yang pengacara, ada yang pengusaha, dan seterusnya. Semuanya berasal dari satu angkatan. Ada profesor, guru besar, UI, yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia ini. Dia adalah profesor atau guru besar hukum, dan tidak banyak di Indonesia. Kita berawal dari angkatan yang sama, celana pendek yang sama warna biru, dan baju putih lengan pendek yang sama. Kalau kita sekarang dalam posisi yang berbeda, itu karena jalan hidup yang kita pilih, takdir kita, maupun semangat juang kita untuk mencapai posisi-posisi yang hari ini kita duduki masing-masing. Tapi semua berasal dari guru-guru kita yang telah mendidik karakter kita, mendidik watak kita selama di SMP 49. Jadi, sekali lagi, saya hari ini senang sekali bisa bertemu dengan kakak-kakak, para senior, angkatan saya di atas angkatan 7, maupun adik-adik saya yang datang 2000 sampai 2022. Saya berpesan pada kita semua di sini bahwa kita harus terus menumbuh rasa silaturahmi kita, rasa persatuan kita sebagai sesama alumni 49, dan kita memiliki tanggung jawab yang sama agar SMP kita tetap ada, tetap berkembang, dan tetap diminati dan melahirkan para anak-anak bangsa yang memiliki daya juang, memiliki tujuan nasionalisme, dan
bisa kita banggakan. Kalau saya lihat yang saya hormati, kita butuh kebersamaan dan kekeluargaan dalam menjaga bangsa ini. Kita mulai dari kelompok kita, kelompok alumni SMP 49. Tugas kita tidak susah. Kita hanya tinggal menjaga apa yang telah ada hari ini, apa yang telah berhasil diperjuangkan oleh para pendiri bangsa ini, yaitu menjaga kesatuan dan persatuan kita, menjaga kerukunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu tugas kita. Dan dapat mewariskannya kepada anak cucu kelak kita nanti. Bukan pekerjaan yang sulit. Tugas kita adalah mendidik anak-anak kita agar tumbuh dan berkembang dengan jiwa nasionalisme yang tinggi. Sebentar lagi kita akan masuk ke tahun politik. Pesan saya, jangan kita pecah. Jangan kita kemudian bermusuhan, marahan hanya gara-gara beda partai, beda pilihan capres dan cawapres. Karena sesungguhnya capres dan cawapres itu adalah orang-orang yang kita berikan mandat, berikan kepercayaan untuk memimpin kita semua, membawa bangsa ini ke depan agar jauh lebih baik. Pengalaman saya sebagai seorang politisi, sebagai orang yang terjun di politik, rasa-rasanya nggak ada gunanya kita berjuang mati-matian untuk seorang capres-cawapres dengan menjelek-jelekan saudara-saudara kita yang lain, dengan memusuhi pendukung-pendukung capres-cawapres lain. Nggak ada gunanya. Karena begitu jadi capres dan cawapres yang kita dukung, kita juga nggak jadi apa-apa. Betul? Jadi kita menghadapi capres cawapres santai saja. Kalau kita punya pilihan, kita simpan dalam hati dan kita tunjukkan perbedaan kita dalam bilik-bilik suara. Jangan kita membenci, jangan tiru teman-teman kita yang sudah cerai. Berpisah ranjang, pisah kamar, pisah rumah gara-gara beda calon presiden dan calon wakil presidennya. Statistik menyampaikan data Pilpres Pileg 2019 kemarin, setidak-tidaknya ada 8.000 lebih orang yang bercerai gara-gara capres dan cawapres. Padahal cawapres zaman 01-02 kemudian menjadi satu, tapi yang pendukungnya tetap bercerai. Saya kira sekali lagi pesan saya, kita tetap kompak, kita tetap bersaudara. Jadikan pesta demokrasi ini adalah pesta yang menyenangkan, bukan pesta yang akhirnya kemudian menyedihkan, karena kita ada yang bercerai di antara kita, ada yang musuhan di antara kita, dan kita berharap pemimpin kita ke depan akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Selamat berjuni, mari kita pekatkan kembali rasa pertemanan kita, rasa persatuan kita, dan barangkali ada mantan-mantan kita di sini. Jangan diganggu lagi, karena dia sudah bukan milik kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bro and Sis, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi.